Oke, guys. Kita masih kasih goreng ya, sekarang. Selamat malam bosku, hari ini saya nak goreng asik goreng, guys. Ini nasi gorengnya, nasi goreng simple sih lah. Nasi goreng simple sih, guys. Dia punya rempah dia macam besar rempah, macam biasa bawang putih dengan bawang bakung, ya. Bawang bakung kuning besar. Ripik anjing ya bosku. Oke bosku, selamat malam ah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel YouTube Rinzo ya. Oke, sekarang saya tengah panaskan kuali, guys. Oke, stay tuned. Oke, guys, kita masukkan minyaknya. Kita masukkan minyak ya. Ya, ada minyak. Tumisin minyak. Kita masukkan bawang bakung besar dan bawang putih. Kita akan masukkan apinya nanti ya. Oke, guys, kita masukkan nasinya. Kita masukkan nasinya. Kita masukkan kemudian ini nasi simple ya. Nasi goreng simpel saja. Simpel saja. Kita goreng, guys. Ini nasi kita kena goreng kita kacau, guys. Kuat nanti hangus. Kalau dah hangus, kita panggil dia betul-betul masak. Oke, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel YouTube ya. Kemudian untuk ya, jangan lupa, guys. Terima kasih sudah selalu support channel saya. Kalau ada masa, saya akan buat konten ya. Konten saya ini campur lah dengan kehidupan harian saya. Masa saya bekerja pun saya akan buat konten. Ya, saya tak konten saya ini menjerumus kepada kehidupan harian. Konten tujuan konten saya lebih kepada kehidupan harian saya. Masa saya bekerja saya ambil konten, masa saya sudah sampai di rumah pun saya ambil konten. Nah, itulah konten saya. Konten saya ini semua menyeluruh, apa-apa pun saya akan buat konten. Saya pergi jalan-jalan pun saya buat konten. Nah, itu saya punya konten. Saya macam orang kalau masak aja konten saya tidak campur. Konten saya campur, guys. Konten masak, konten jalan-jalan, konten santai di rumah, mana-mana pun ini memang saya buat konten. Nah, itu tujuan konten saya supaya subscriber paham apa itu konten saya. Konten saya campur saja, apapun saya akan buat konten. Jadi ada konten. Nah, itu saja. Oke, bosku, selamat malam. Terima kasih telah support channel saya. Saya akan
kecap tadi saya akan masukkan kecap ya. Ya, kecap ini akan masukkan kecap. Kita bisa lebih sedikit dari nampak semua hitam semua hitam tersari. Ini namanya nasi goreng masak pisat. Nah, nasi goreng masak pisat saya memang enak lah untuk masak pisat ini. Ini namanya nasi goreng masak pisat. Kalau tidak nanti akan melekat. Kalau kita kena nanti akan mekat. Sebab itu kita sudah henti-henti ya. Mungkinkan nasi goreng ini. Oke bosku, sampai sinilah video saya kali ini ya. Oke, selamat malam. Bye bye. Maka siaplah nasi goreng saya ini. Ya. Oke, bye.